Oke guys, kembali lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengubah efek slide atau efek geser ya, seperti ini. Nah, ini kelihatan biasa aja ya teman-teman. Nah, tidak ada yang wow gitu. Jadi saya akan menggantinya menjadi seperti bulat ataupun yang lainnya. Caranya gampang teman-teman, tinggal klik tahan pada layar kemudian pilih efek. Nah, di sini ya lumayan lah ya. Teman-teman bisa pilih gulirkan, geser dadu, banyak, balik tayang, efek kartu, dan mode miring. Kita coba yang gulirkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Nah, ini hanya biasa aja dan gulirkan. Nah, jadi HP kita itu kelihatan lebih keren gitu, lebih wow gitu ya. Kalau kita pakai efek yang seperti ini, jika kita tahu caranya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah tutorial cara mengubah efek geser menu ya di HP Oppo A15. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.